Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat MBC Militer dimanapun kalian berada? Tentunya kalian pasti keadaan sehat walafiat kan? Amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini saya akan memberitahu cara mendaftar online mobil Asabri. Bagi kamu yang sudah mendaftar, alhamdulillah. Dan bagi yang belum, baik TNI, Polri, dan ASN ya, kamu bisa ikuti panduan pada video berikut ini. Caranya mudah, mendaftar dengan HP juga mudah. Baik, tidak usah berlama-lama, saksikan saja video berikut ini sampai selesai. Sahabat MBC Militer, pertama-tama kita buka dulu aplikasi. Kemudian kalian ketik Asabri. Sudah. Kemudian enter. Selanjutnya yang belum menginstal, install terlebih dahulu. Setelah selesai install, lalu kalian buka aplikasi. Nah, di sini saya sudah menginstalnya ya. Oke, kita lanjut. Selamat datang. Nah, di sini banyak sering keliru sehingga banyak yang bertanya kenapa saya tidak bisa atau gagal mendaftar. Harus diketahui bahwa kita jangan buru-buru login ya atau login di sini. Termasuk kita isi kolom 2 di atas tersebut sehingga kita gagal terus untuk mendaftarnya. Nah, saya akan beritahu caranya agar bisa mendaftar dengan mudah. Sebenarnya sangat mudah. Terlebih dahulu harus kita klik daftar. Oke. Setelah klik daftar, baru diisi atau masukkan nomor KPA atau KTPA peserta aktif Asabri dan NOPES. Ini NOPES ini peserta pensiun. Oke, selanjutnya masukkan nomor NRP atau NIP. Setelah kita masukkan NRP dan nomor NIP, setelah kita isi, barulah kita klik daftar atau masuk. Nah, di sini akan terlihat data Anda, nama, NRP, dan nomor Asabri. Oke. Apabila belum sesuai atau tidak sesuai, kalian bisa klik lagi tidak sesuai sehingga kalian bisa isi ulang kembali. Namun apabila sudah sesuai, kalian klik lanjut. Oke. Nah, di sini sebelum kalian klik submit, terlebih dahulu masukkan atau isi nomor HP Anda yang kalian gunakan, nomor yang aktif ya. Setelah kalian masukkan nomor HP, selanjutnya masukkan foto kalian. Cara masukkan fotonya gampang ya, klik foto pada gambar kamera Anda dan foto diri Anda. Apabila terdapat tulisan izinkan Asabri mengambil gambar dan merekam video, kalian klik saja izinkan sehingga kamera bisa digunakan untuk mengupgrade diri Anda. Oke. Kalian bisa foto yang ada di foto kalian yang ada di HP, atau kalian mau foto langsung, itu silahkan, bebas ya. Satu lagi, kemudian sebelum klik submit, kalian jangan lupa klik dicentang pada kolom sebelah kiri bawah ya. Selanjutnya klik submit dan silahkan tunggu hingga proses selesai ya. Oke, di sini sahabat perjuangan Anda sepanjang masa. Di sini kalian diarahkan untuk mengisi masukan OTP. Dari mana kita dapat nomor OTP?
nomor OTP-nya akan dikirim melalui SMS ke nomor HP kita tadi. Itulah gunanya nomor HP yang aktif. Oke, selanjutnya kita masukkan 4 angka yang dikirim melalui SMS. Diingat ya, di sini ada hitungan waktu. Artinya kalian tidak boleh berlama-lama untuk masukkan nomor tersebut. Setelah kita masukkan 4 digit nomor, selanjutnya klik konfirmasi. Kemudian kalian diminta untuk masukkan PIN 6 angka ya. Bukan huruf tetapi angka. Setelah kalian masukkan 6 digit PIN, konfirmasi PIN yang tadi kalian masukkan. Oh iya, kalian jangan lupa ya, PIN ini save atau simpan agar diingat ya. Jadi jangan sampai PIN ini lupa. Oke, setelah konfirmasi PIN, nah selesai, sukses, selamat, PIN Anda berhasil dibuat. Kalian klik OK. Nah selesai dan mudah kan? Beginilah asabri kalian apabila sudah terdaftar online. Namun perlu diingat, walaupun sudah selesai, di sini kalian lihat dan apabila terdapat garis merah seperti ini, terdapat pemberitahuan 30% lagi untuk melengkapi profil Anda. Berarti data kalian belum 100% terisi. Kalian harus melengkapinya. Bagaimana caranya? Yuk ikuti terus channel MBC Media Militer. Kalian bisa lihat di video berikutnya bagaimana cara mengisi selengkapnya data hingga 100%. Tetap semangat. Oke, sahabat perjuangan Anda sepanjang masa. Terima kasih. Selamat berjuang.